teman Motion. Ada yang berbeda yang dilakukan Kodim 1309 Manado dalam memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober. Menyeberangi lautan dari kota Manado, Dandim 1309 Manado Kolonel, Infantri, Himawan Teddy Laksono, membawa kemeja batik untuk dibagikan kepada wisatawan asing yang sedang menikmati liburan di Sulawesi Utara, secara khusus di Pulau Bunaken. Saat berjumpa dengan para wisatawan asing, Dandim 1309 Manado menyapa dan berbincang untuk memperkenalkan baju batik yang adalah perpaduan hasil karya seni dan teknologi bangsa Indonesia. Selain membagikan kemeja batik kepada para bule, Dandim 1309 Manado juga membagikan kemeja batik kepada warga yang bermukim di Pulau Bunaken. Yang terkenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Sulawesi Utara. Pembagian batik ini dalam rangka untuk terus menggaungkan batik Indonesia sebagai bagian dari budaya dan identitas kebanggaan bangsa Indonesia. Apalagi batik Indonesia telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Wisatawan dan penerima baju batik mengaku senang sekaligus terkejut karena tidak menyangka mendapat hadiah berupa baju batik yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia. Aksi bagi-bagi batik diharapkan bisa semakin membumikan batik tak hanya di Indonesia saja, melainkan turut memperkenalkan kepada dunia internasional tentang eksistensi batik asal Indonesia. Dengar Pak Biso? Apa ya? Api dah sebentar menyala. Sumber titik api katanya berasal dari ada gas ada ledakan dari gas. Nah, kemudian kemarin juga kan cuaca sangat panas, kemudian berangin. Nah, informasi ketika terjadi ledakan daripada gas tersebut, api keluar, kemudian angin. Ada angin putar katanya, ya, tidak putar. Salah. Dia mengangkat api yang ada itu sehingga sumber-sumber api yang diangkat oleh angin itu tersebar di beberapa titik. Jadi memang ketika terjadi apa, langsung menyebar apinya. Sudah ditangani cepat tanggap oleh dinas kebakaran. Yang informasi yang kami dapat kemarin itu sekitar 10 armada. Nah, dari kami dari DLH ada dua mobil tangki air yang biasa menyiram tanaman yang ada di apa itu juga kami support dari ke damkar untuk bisa menyuplai air yang ada di lokasi. Kemudian ditambah juga dengan ada alat dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga ditambah juga dari Dinas PU untuk membuat kanal untuk pencegahan api yang bisa membesar ke daerah pembuangan yang di bagian dalam.